Sianingsih, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Kumirjo 3. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang visi misi dan tujuan dari UPT SD Negeri Kumirjo 3. Visi misi dari UPT SD Negeri Kumirjo 3 yaitu terbentuknya generasi yang berakhlak mulia, adaptif terhadap digitalisasi, suka bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, berwawasan lingkungan, memiliki kebebasan berpikir, serta berkembang sesuai kebutuhan dan menghargai perbedaan. Berdoa diawali dengan basmalah. Kegiatan yang baik, semua kegiatan yang baik diawali dengan basmalah. Ayo.
ya, bakteri berjamus yang bisa membunuh bakteri yang bisa apa? Itu katanya Pak Bagus, itu guru padu ya, begitu. UPT SD Negeri Bumi Rejo 3 mengembangkan musola dengan donasi dari para donatur dan kemitraan sekolah. Mitra-mitra sekolah yang mendonasikan diri dan mendedikasikan pembangunan musola ini terdiri dari berbagai pihak yang secara sukarela memberikan sumbangan kepada UPT SD Negeri Bumi Rejo 3. Donatur yang mendedikasikan diri berasal dari donatur dalam negeri dan luar negeri, dan donatur yang terdiri dari masyarakat dan juga wali murid dari UPT SD Negeri Bumi Rejo 3. Tidak lupa, mereka memberikan sebuah amanat yang mulia, di mana pendidikan di UPT SD Negeri Bumi Rejo 3 diharapkan selain mengemban digitalisasi juga bisa mengembangkan program pemerintah, yaitu sekolah sak ngajine. Kami Bapak Ibu guru dari UPT SD Negeri Bumi Rejo 3 mendukung pengembangan sekolah berbasis digital, berwawasan lingkungan, mengembangkan profil pelajar Pancasila menuju generasi yang merdeka berpikir dan berkembang sesuai kebutuhan inklusivitasnya. Guru kelas 6 UPT SD Negeri Bumi Rejo 3 ingin memberikan testimoni terhadap program sekolah, yaitu tentang budaya positif yang akan diberikan kepada siswa-siswi, yaitu berupa Student of the Week. Di SD kami tiap minggu itu diadakan pembiasaan, yaitu tentang membersihkan lingkungan, menanam pohon, mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita, berkata baik, berpikir yang positif. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi siswa, semangat siswa dalam meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, yaitu dengan gotong royong, dengan membersihkan lingkungan yang ada di sekitar. Sekolah kami juga akan posting di media sosial sehingga akan meningkatkan semangat untuk belajar dan akan memberikan reward yang baik untuk siswa-siswi di sekolah kami maupun di sekitar lingkungan sekolah kami.